sesuai nih ya. Mari kita juga makan. Lika, bisa geseran Lika biar kamu kelihatan, Lika lurus. Asyadu. Likatul. Likatul. Asyadu. Harusnya Kak Fitri sebelum nikah. Padahal gue baru makan tau. Ya udah gak usah ikut makan. Tuhan Yesus lah juru selamat. Kak ikut yang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kepret nih, gue udah ngomong Tuhan Yesus tadi lu. Yesus masih aja lu. Oh, Yesus? Tuhan Yesus. Enggak, tadi kan semuanya Yesus. Sama aja Bu Haji. Oh sama. Kan tulisannya Yesus. Asyadu. Udah, makan. Asyadu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana. Tak ikutin. Rozak tanah. Lima rozak. Lima rojak tanah. Makinah azabana. Makinah azabana. Ini kayak kapal, cuman pendek doang. Doanya. Tadi mana itu capcai aku? Kakak juga doa nih, kakak juga pendek. Orang mah sebenarnya harus panjang. Berkatilah. Bumi enggak makan sayur kau. Kenapa enggak makan sayur? Bukannya kalau misalkan doa makan dia bisa berkati semuanya kan ya? Berkatilah makanan yang saya makan, berkatilah kedua orang tua saya kan gitu kan semuanya disebutin kan? Kakak saya, adik saya, semuanya kan? Teman-teman saya, ini doa dulu yang benar. Yaudah, lihat tangan yuk. Biar saya yang bimbing doa sini. Ya boleh. Wih. Air. Rame amat pagi. Tahu Adekta enggak? Adekta tahu enggak? Nah, dia kalau doa panjang banget ya. Berkati. Iya. Kakak saya. Siapa? Adekta. Udah. Tinggal dibuktiin. Woi, moy, woi, nasi itu banyak banget, moy. Mau enggak? Enggak. Enggak teguran 2 bulan gitu. Bisa enggak sih makan? Kurangnya kebanyakan ditambahin. Nah. Tangkap ya. Doa dulu Udah dia dalam nama Tuhan Yesus tadi kan sudah bilang. Dikit pendek. Harusnya kan panjang. Makanya udah lapar. Kan dia sering dipidirin sama ditakut. Kenapa udah di muka aku doang? Soalnya begini kameranya, moy. Sekarang pas videonya punya aku nggak dapet malah nung. Jalannya panjang banget. Kita nggak tahu aja tak. Nggak kenal. Dia nggak main TikTok Bu Haji. Kok lu cuma dapat satu? Ya iyalah sesuai dengan porsinya. Gimana mau gemuknya? Ikan kecil biasanya. Gimana mau gemuknya? Rasa kartu aku doang deh yang putih. Bukain dia no, sayurnya. Jangan lah bau jigong aku, ntar aku pakai gigi soalnya sampai. Aku, kartu aku doang yang putih-putih doang. Kok kalian ada mereknya? Apa? Kartu parkir. Ini mah yang awal dia luntur ganti dia. Itu pak. Ganti apa? CV, ganti orang, ganti apa? CV ya? Ganti CV ya? Kok jadi putih-putih doang? Jadi kayak kartu apa gitu? Kartu ini? Jadi ini awal, dulu kan CV parkiran bukan yang sekarang, Pak. Jadi dulu kita tuh makainya, pakai kartu, keluar gitu, karkis. Enggak, bukan. Itu bikin kartu kan? Ada tulisannya kan? Iya, ini karena awal launching, pergantian ini yang parkiran. Oh, itu enggak nge-tap. Dulu tuh kita karcis. Gitu. Terus gantilah TV parkiran itu. Gara tuh launchingnya. Dulu juga parkiran THB enggak serapi di depan. Semrawut. Kepala mobil di mana? Pantat mobil di mana? Aku jarang duduk sini soalnya. Soalnya kiblat gimana? Kenapa? Nangis ya dedeknya ya? Ntar dulu ya, Dek.
udah pulang ya itu nih ya. Emang dia lagi mana nih buat ibu? Enggak, tadi dia di box. Minta digendong ke situ ya? Oh. Dia gendong apa? Bocil ya. Itu? Dia enggak berani dia, dia bocil, ngomong bocil. Abangnya mana dia? Adiknya. Enggak tahu ya. Kamu duduk, Dek. Kalau lewat apa yang ada yang duduk? Dek, bisa ngangkat bayi enggak, Dek? Jangan. Cocok. Boleh, dia itu udah ngomong dulu, Dek. Tungguin aja mau, enggak ini kok enggak banjir. Semoga besok aman. Aman apa? Enggak apa-apa. Lu tuh kalau sama Indah ya? Iya, makanya aku kaget kok Kak Indah udah datang kata aku ya. Benen banget dia datang. Kak Indah mau cuti. Mau berangkat hari ini. Hari ini? Belum besok. Hari ini. Berangkatnya hari ini. Kemana? Enggak tahu. Cuti kan ya? Cuti 3 hari doang apa rasanya ya? Family gathering. Oh, sekeluarga. Kemana sih? Waktu itu juga cuti. Kamu kapan? Apa? Sebulan mau kayak Lopita. Mama, duitnya limit bro. Soalnya investasi bro gitu doang. Kalau kata si Gemoy, gue lebih baik menikmati duit gue di masa tua. Benar. Bandingin sekarang. Kayak jalan-jalan, ya kan? Karena warisan aku, warisan aku bukan harta, tapi trauma. Jadi katanya aku cari itu sendiri. Trauma ah, duit. Asli enak banget. Kenapa? Ada yang makan dari tengah. Dari samping kanan. Karena aku gak suka makan di acak-acak. Jadi apa yang ada di itu ya di pinggir. Lauknya di sebelah bawah. Kiri, lalu di pinggir kanan terus utara. Tapi gitu nggak sih makan jadi kalau begini harusnya makan mau kayak kita nono di atas sayurnya sama ikannya. Takutnya apa kak? Kalau ada yang minta nggak bekas kita kalau aku gitu. Jadi nggak di kotakan sih. Senang banget ah. Mau ah. Gue malas ngambilnya mah di sana mah. Kan gue geser dah. Bumil katanya gak boleh makan sambil ini ya, ngomong sambil makan ya. Harusnya. Iya. Kan dari tadi ngomong mulu. Enggak, aku baru ngomong ini. Enggak boleh makan sambil ngomong. Tapi dia dari tadi ngomong. Ini ada bukti siapa yang banyak ngomong. Nanti putar lagi ya. Terputar ulang. Asadu. Tuh kan berisik kan. Dia tadi lu yang ngomong banyak.
Ini emang harus ditaruh kecap di sini. Enak. Ada kecap, dapat kecap dari mana? Pantry. Dari mana? Andre. Temen aku dulu tuh rajin banget deh ibadahnya. Jadi subuh jam 3 tuh dia bangun doa. Nanti subuh dia bangun lagi, doa lagi. Saat teduh. Saat teduh. Saat teduh kalau kalian ya. Terus ada juga jam 11 atau 12 siang tuh dia ke atas tuh doa lagi. Apa dia sama katanya? Maghrib katanya. Jam 6, jam 3. Iya, maghrib. Ada doanya. Jam 6. Jam 12, jam 3, jam 6. Jam 6 pagi. Yang jaga klinik sekarang. Enggak, yang tadi sekarang. Jaga klinik sekarang sama Ustaz. Kirain yang jaga klinik sekarang. Yang dulu yang sebelum aku ke sini dulu. Rajin banget dia mah. Katolik dia kan? Mm-mm. Terus puasa. Rajin dia puasa. Wah itu kayaknya mau terus calon-calon sekarang? Jadi biarawati tuh. Iya. Enggak. Kakaknya dulu pernah mau calon biarawati. Terus sekarang dia apa kabar? Sampai ini enggak tahu dia katanya gara-gara apa ya? Padahal cuma tinggal tahap akhir doang katanya. Enggak tahu kan kalian kan kuliah kan itu tuh. Ada kuliahnya kan? Ada pembelajarannya kan biarawati kan? Terus? Iya kan ada pembelajarannya kan. Nah, dia tuh pokoknya udah tahap terakhir. Terus enggak jadi. Keluar dia. Godaannya di apa sih katanya ya? Temen aku malah dari kasihan. Temennya. Ada pacar dia kali? Bukan. Dia keluar dari situ belum punya pacar. Pas keluar dia juga belum punya pacar. Temenku semenjak putus sama pacarnya yang sekarang jadi pastor. Yang Hindu yang rajin banget. Tau gak? Tau gak lu Indah Adoy? Tau gak? Saya kenapa sekarang gak punya pacar gara-gara si Harry jadi pastor? Terus sekarang? Jadi dulu tuh mereka pacaran. Nah, terus Harry tuh bilang, "Tisu dong, maaf, Kak." Terus akhirnya udah, jadi bisa. Nah, terus dia kan cerita sama aku, kan dulu kan aku sama Indah satu kosan tuh. Jadi mereka pacaran, ada aku pacaran, ada dia gitu loh. Intinya kita tuh kalau pacaran sama-sama saling menemani lah waktu zamannya PKL tuh. Dia juga nyamuk. Iya, terus habis itu aku bilang, "Harry, lu kapan mau nikahin Indah?" Ya nanti selesai gue sekolah pendeta awalnya gitu kan. Kalau pendeta kan masih bisa nikah kan, Kak. Udah gitu setelah lulus aku 2 tahun, terus si Indah nangis, "Fet, gue putus sama Harry." "Lah kenapa?" Kataku, "Harry selingkuh," aku gituin kan. "Enggak, si Harry masuk jadi pastor." Terus aku gitu kan, aku kaget ya. Terus gimana? Hamba Allah. Iya, dia sekarang udah jadi hamba Tuhan gitu ya. Udah jadi ini Tuhan gitu ya. Terus tapi benar-benar enggak ini ya, Kak. Enggak kuat mereka ya. Terus abis itu banyak doanya di sana. Iya, terus dia nangis. Banyak aktivitasnya mereka itu. Dia nangis tau. Terus ada jam-jamnya. Apa gua harus jadi biarawati ya biar cinta gua kekal abadi? Goblok, enggak usah, kataku gitu ya. Tapi Harry udah jadi pastor, kata dia gitu. Ya udahlah, biar cinta gua sama Harry abadi. Kuat banget gua jadi biarawati gitu. Sama sampai sekarang dia kan enggak punya pacar, tahu, saking dia cinta banget sama si Harry. Apa dia sekarang biarawati? Enggak, bidan. Maksudnya apa? Tetap biasa gitu, kataku, "Udah, buka hati, Ndah." Nggak bisa. Biarawati itu ternyata ada jurusannya juga ya, walaupun ada. Kayak kita bidan gini juga bisa kan ya? Ada. Kalau kita mah sekolah itu kali, Kak, kiai, ustaz gitu kali, pesantren. Ya udah, kenapa lu nggak bilang aja? Ya udah jadi biarawati aja. Enggak di bidu. Nanti lu nggak bisa nikah. Iya, gitu. nanti lu nggak tahu, nanti lu nggak bisa nikmatin surga dunia apa gitu. Tapi gimana hati aku ya, sama Harry? Itu sama aja nih, gak pacaran sama aja gak nikmatinnya. Iya. Gak sampai sekarang loh dari... Terus sampai sekarang gak ada komunikasi, tanya dah. Gak ada komunikasi, kata Harry gini. Ya udah kalau emang kamu sayang sama aku, biarkan aku jadi miliknya Tuhan, katanya gitu. Terus aku bilang, "Harry, lu kok gitu sih, Harry? Ya ini udah panggilan Tuhan." Gitu.
ya aku nggak bisa, kata dia gitu. Lu parah lu, kata dia nggak cinta sama perempuan itu. Bukan nggak cinta kak, mungkin dia lebih cinta Tuhannya. Sama aja tuh nggak cinta. Kalau dia cinta kan bisa bah sampai ada loh orang yang udah mau ditabisin jadi promo, jadi anu, udah mau ditabisin lah dia tuh. Malah dia lebih milih pacarnya. Itu berarti lebih memilih imannya belum kuat. Kalau kayak gitu mah. Iya. Karena dia ngelihat ya kalau ceweknya bolak-balik ganggu dia, bisa aja dia tergoda. Ya kan? Jadi itu ya Allah Harry, aku nangis kata itu. Ya coba kamu fight kalau misalkan cowok kamu suruh jadi kiai, gimana kamu nyetujuin enggak? Nyetujuin? Dulu kalau kiainya di Islam, istrinya boleh 4 loh. Aduh. Kok lu enggak boleh kataku? Beda lu gitu. Umur berapa? Lu mau jadi 4 kiai? Ya lu mau enggak lu? Halo. Soal aku bangun Her, kalau di gua kiai nikah boleh 4 kali lo Her. Umur berapa? Kok lu pastur nggak boleh nikah Her? Enak tau Her surga dunia. Berapa kilo? Dia jawab lagi nih. Kenapa nih? Ya Tuhan berkatilah hidupnya gitu. Kok gua diberkati gitu gua? Ampunilah dia ya Tuhan. Semoga dia engkau tolong. Diberkati juga. Kenapa ya Allah Her? Gua dibaptis. Suruh dah. Itu kayak orang tua dia berarti. Jadinya lu videoin imunisasi apa gitu. Aku jadi sedih tau Pak. Pengen enggak ada bilang ini deh. Proris. Yang dimasukin dari pantat bukan sudah. Jadi udah seumuran sama lu ya. Jadi kayak enggak, pindahnya salah sembilan dia tuh. Bukan suntik pantat, dimasukin lewat pantat. Anu tahu enggak? Ada Proris tuh. Kayak ini, kayak dulu kolak yang lu 95? Yang susah di adik 97. Iya. Oh, gitu. Dia udah berapa lama emang sama si Harry? Ada di kulkas vaksin. Iya. Dia gak bikin, dia kemarin bikin story, dia pindah apa? Tetap dikasih obat minumnya, kasih doll drop. Jadi dia kayak pindah. Iya, pindah-pindah tugas. Iya, pindah tugas. Ada yang PCT drop sama manis, ini timur, pas perum drop dingin. Yang obat muntahnya. Pas aku ketemu, itu di mana? Di IG. Iya. Manis banget tau ini. Namanya orang timur ya maksudnya. Kalau dalam mana mukanya kelihatan. Pas perum drop sama pasidol drop. Aku lupa sih namanya pasidol apa lagi apa ya. Itu mereknya. Ini beneran ya. Ini beneran lah kak. Pokoknya yang paracetamol yang drop. Udah jadi pastor dia? Udah. Dia di mana sekarang ini? Sama pas perum drop, di sebelahnya ada warna hijau. Pisang penebus suara di mana gitu? Kok di videoin dia semua ya? Siapa yang videoin ini ya? Iya drop juga. Warna hijau dia sampingnya. Buka yang lagi yang sebelah. Iya bebas. Lah itu mereka punya pas perum. Pertanyaan gua, tanya dah. Lu digaji gak? Isinya domperidon. Itu aja yang gua butuh. Emang gak digaji? Gua kagak tahu gua digaji apa kagak. Setidaknya kan ada lah uang saku, gak mungkin kan? Bukannya ada ya? Gak ada. Rawatnya juga ada. Cuma difasilitasi segala apa yang mereka mau aja. Iya, ada. Itu maksudnya. Udah ada budgetnya gitu mungkin kali ya. Cuman kalau gaji kayak kita sebulanan kagak ada. Bukan, sebelah situ dianya agak. Tapi kalau dia ketua paroki dia mungkin dapat. Tapi terus apalagi dia kalau misalnya dia ada tugas satunya ke masyarakat. Iya, kayak iya, pas perum drop. Ada apa namanya? Dianya muntah apa muntah, gitu, muntahnya karena batuk. Terima kasih. Paling gitu dah. Muntahnya karena batuk bukan muntah. Tapi kan enggak seberapa banyak. Ya, iya. Aku nangis tuh. Ya udah puyarin aja. Dia bilang gini, nggak usah berarti kalau bukan muntah-muntah nggak usah kasih pas perum drop. Titip buat apa? Awalnya kan aku kalau dia muntah-muntah, awalnya muntahnya dari batuk nggak usah. Dia mau jadi pastor kan pak. Aku sekarang lagi nempuh pendidikan pastor. Dipuyarin aja, dipuyarin saja. Pasti dia jadi tetap. Indah. Drop serius. Obat batuk. Aku udah. Iya serius. Puyarnya. Amok satu. Doain aku lancar ya, Fat, dalam
pendidikan kata dia. Enggak dalam satu parasetamol satu. Aku enggak bisa nyemangatin tau Her, aku bingung aku gitu nih. Enggak apa-apa sebenarnya yang terbaik buat aku sama Indah. Berarti udah lama ya dia dibutuh? 2 tahun doang ya? Kayaknya pacarannya 2 tahun, tapi deketnya lama. Sama-sama orang satu iya. Suku dia? Iya, NTT. Teman sekolah katanya. Tapi kita kolek juga ke ceweknya. Iya, gak tau ya. Nih, si ceweknya nih. Paling juga ntar nikah dia gak mungkin dari pihak keluarganya. Mampu itu sebuah duit. PCT kan ada yang di itu, yang di kota-kota kita. Si Indah, si Rika ngurusin sana sini, cuma makannya seuprit. Gimana aku dia? Kan udah makan tadi sebelum berangkat, makanya aku memang belum jam makan jam segini. Iya sama. Karena kalian pada makan jadi ngikut makan. Udah, deh. Ya. Halo. Parasetamol ada kok di itu di kota-kota kita. Ada pasien. Ada itu di grup. Enggak. Ibu propen. Sudah selesai diriku makan. Parasetamol yang auran aja deh. Ceweknya. Mana ceweknya? Mana tutupnya ya, weh? Iya, ada yang warna kuning yang di kota-kota kita kan ada. PCT 1, satu-satu semua ada. Dexa 1, CTM 1, GG 1, PIPC-nya 1, Dekom 1. Kayak kenal, cewek. Mirip-mirip dengan orang.